Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel MJ Mama dan Jen. Nih mam, hari ini aku jadwalnya mau mencuci-cuci nih. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana caranya mencuci di mesin cuci polietilen 2 tabung dengan menggunakan sabun serbuk atau deterjen ya mam. Karena di video sebelumnya ini aku sambil ngalirin air ya mam ya. Jadi biar kita nanti nggak terlalu lama nungguinnya, gitu sambil aku ngomong, sambil aku cerita, sambil aku bagikan juga tips-tipsnya. Jadi di video sebelumnya aku juga udah pernah kan bikin video tentang bagaimana cara menggunakan mesin cuci polietilen 2 tabung, itu udah lengkap banget. Nah untuk video kali ini aku akan memberikan tips gitu, karena kalau di video sebelumnya aku emang menggunakan sabun cair, karena emang aku lebih kemarin-kemarin lebih sering menggunakan sabun cair, itu lebih praktis gitu. Nah, karena di video sebelumnya itu alhamdulillah responnya bagus, view-nya juga bagus, dan aku lihat juga di konten, dan aku lihat ya di analistik datanya, konten yang disarankan itu salah satunya ini. Mudah-mudahan video ini juga akan sama bermanfaatnya, akan sama juga view dan viewernya bagus seperti kemarin gitu, dan mudah-mudahan yang pastinya ini bermanfaat nih. Airnya udah agak banyak, udah segini ya mam. Nih aku menggunakan mesin cuci polietron nih, seperti ini polietron, kayaknya udah hafal banget ya. Ini polietron 9366 ya, agak ngeblur nih ya, pokoknya seperti ini. Pokoknya jangan lupa ya mam, kalau lagi ngisi air posisinya di normal, jangan sampai dikuras ya. Nah seperti itu, ini airnya udah seperti ini. Ini kalau menggunakan sabun cair, biasanya aku kalau mencuci menggunakan sabun cair nih, kalau air udah sambil nungguin air penuh itu, suka aku pilihin bajunya, aku balik-balikin sama aku cemplungin, kalau ada yang kotor langsung aku sikatin gitu. Nah kalau dipakai sabun deterjen, pakai sabun bubuk, enggak begitu ya mam. Jadi nggak bisa seperti itu. Biasanya aku ngainin dulu airnya sampai penuh, setelah itu ini udah cukup, kayaknya udah cukup nih, karena cuciannya juga nggak terlalu ini. Nih, si sabun serbuknya seperti ini mam, kita masukkan lebih dulu jadi biar dia tercampur dulu gitu. Kita masukkan lebih dulu, lalu selanjutnya ini saklar listriknya, colokan listriknya kita nyalakan. Jadi kenapa seperti ini, jadi biar dia itu larut dulu gitu, larut dulu nih kurang lebih sekitar ya, biar yang penting dia nggak ini aja, yang penting dia nggak ya kira-kira aja ya, paling berapa detik gitu, biar dia tercampur aja. Jadi kenapa harus seperti ini? Ini kalau misalnya mencuci warna-warna yang warna yang gelap seperti hitam atau biru dongker itu, jadi cenderung kalau menggunakan sabun deterjen begini dia nanti jadinya putih-putih gitu, tertinggal gitu bekas putih-putih, sama seperti kalau kita mencuci menggunakan sabun krim ya mam. Jadi nanti dia menggumpal gitu, tersisa bekas putih-putih seperti itu. Jadi makanya di iniin dulu kita putar dulu kira-kira aja, sampai kira-kira dia larut gitu. Nah seperti itu. Jadi karena kalau sabunnya kan sabunnya tinggal cemplung, kayaknya udah cukup. Yang penting kan dia udah larut gitu, jangan sampai nanti dia menggumpal di warna-warna baju yang berwarna gelap gitu, di baju yang berwarna ya mam. Dan biasanya juga aku mencucinya langsung cemplung aja. Ini karena tadi juga udah dipilihin, ini kebetulan emang nggak ada baju yang yang terlalu kotor-kotor banget, nggak ada kemeja-kemeja sekolah karena emang lagi masak seperti ini ya. Jadi yang aku cuci hari ini aku pilihin tadi nggak ada baju yang harus disikatin, nggak ada kotoran udah yang membandel banget, jadi langsung tinggal kita cemplungin langsung aja satu persatu. Ini cuman baju-baju harian aku, anakku, sama paling baju tidur, baju main. Jadi alhamdulillah nih hari ini kedaringan acara cuci mencuncinya dan redenya hanya baju harian biasa aja. Jadi aku nggak perlu mensikat-sikatnya. Biasanya kan kalau aku pilihin
sambil nungguin airnya penuh, sambil aku sikatin kalau ada yang misalnya nodanya membandel atau bias misalnya baju sekolah di baju putih gitu ya di kerahnya. Nah, biasanya aku sikat dulu. Ini enggak, alhamdulillah. Nah, setelah semuanya udah seperti ini, seperti biasa kita melakukan proses mencuci seperti biasa ya, Mam. Kita tutup. Kita tutup aja. Nah, ininya juga seperti biasa. Kita posisikan ke 15. Proses mencucinya seperti biasa aja. Biasa ya, seperti ini ya. Biar dia. Nah, jadi kalau sabun serbuk ini kalau misalnya enggak dilarutin juga seperti itu, nanti ini soalnya pengalaman pribadi aku, karena aku kan kalau gunakan sabun serbuk aku menggunakannya sama aja seperti sabun cair gitu, langsung ketika ngisi air sambil nungguin dia penuh aku cemplung-cemplungin gitu aja sebagai, dan alhasil ada di bagian baju-baju yang berwarna gelap, di baju kaos hitam atau di dokter itu masih ada tersisa apa namanya putih-putih, ada seperti putih-putih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu solusi agar tidak ada gumpalan di baju yang berwarna ya, Mam ya. Ini kalau menggunakan sabun kering juga prosesnya sama seperti ini. Kalau misalnya menggunakan sabun cair, proses mencucinya sama seperti ini. Jadi kita isi air, lalu kita larutin dulu si sabun, kita putar dulu di mesin cuci ya, kira-kira udah larut, baru kita cemplungin bajunya satu persatu. Untuk proses selanjutnya sih sama aja. Kalau misalnya udah selesai menggiling, lalu selanjutnya biasa kita buang airnya, lalu dibilas. Ini proses selanjutnya sama aja kayak kita proses mencuci yang lain-lainnya, gitu ya, Mam. Kita tungguin aja sampai dia beres ya, Mam. Nah, ini dia proses mencucinya udah hampir mau beres nih, udah tinggal secetek lagi ya. Nah, kita aja, ini udah mau beres proses cuci-cucinya, Mam. Jadi kalau setelah ini emang kita tinggal ngebuang airnya, lalu masukin lagi air untuk kebiasaan seperti itu. Nah, proses selanjutnya sih sama aja kayak proses kita mencuci kayak biasanya. Karena di video ini aku hanya berikan tips bagaimana caranya mencuci. Ini mesin cuci dengan menggunakan deterjen atau sabun bubuk. Nah, alhamdulillah udah selesai. Jadi proses selanjutnya kita tutup dulu. Nah, kita posisikan dulu ininya ke kuras ya, Mam. Jadi airnya kita buang gitu. Kita membuang dulu air yang yang cucian ini. Terus langsung nanti dimasukin lagi air untuk dibilas sana. Kalau aku pribadi kalau langsung apa ya membilas ke aduh maaf ini lagi kurang enak badan nih, lagi sedikit kurang fit akunya. Maaf ya kalau terganggu dengan suara batuk aku. Nah, kalau aku emang kalau mencuci biasanya dibilas dulu di sini, tergantung cuciannya. Kalau emang enggak terlalu kotor-kotor banget, cuma baju harian biasa, cuma baju tidur gitu, cuma baju di rumah aja, biasanya satu kali bilas aku udah cukup gitu. Kalau misalnya emang kotor biasanya aku bantu lagi satu kali lagi gitu, biar kotorannya benar-benar hilang, airnya benar-benar udah bersih gitu. Biasanya aku langsung membilas di sini, nggak langsung membilas di pengeringan ini, karena kalau langsung habis dicuci langsung dibilas di pemasunya, langsung dimasukin ke pengeringan ini, hanya dikasih sedikit air, itu aku ngerasainnya kurang efektif gitu ya. Jadi merasa lebih bersih kalau dibilas dulu di sini ya, Mam ya. Nah, untuk proses selanjutnya ini karena airnya belum terlalu surut, kita tungguin dulu sampai airnya benar-benar habis, lalu selanjutnya biasa kita masukkan ke posisi normal kembali. Kita masukin air, selanjutnya dibilas. Setelah selesai biasa dikeringkan di tabung satunya lagi, di tabung pengering. Proses selanjutnya sama aja seperti itu ya, Mam. Nah, untuk video kali ini aku cukupkan dulu sekian. Kayaknya aku cukupkan dulu sekian karena di video sebelumnya juga aku udah membedah apa ya, udah menjelaskan detail banget semuanya prosesnya. Jadi kalian bisa lihat, kalau kurang jelas bisa lihat di video aku sebelumnya cara menggunakan mesin cuci Polytron 2 tabung itu, semuanya dari awal proses sampai akhir ada di situ. Kalian bisa lihat nanti di video aku yang itu, yang sebelumnya, atau kalian bisa buka-buka juga scroll-scroll video aku di bawah.
atau nanti juga akan aku tulis di atas ya, di kartu di atas, kalian tinggal klik. Atau juga ya boleh kalian buka playlist aku. Untuk lebih mudahnya lagi, nanti insya Allah akan aku cantumkan aja di link deskripsi gitu ya mam. Nah untuk video kali ini aku cukupkan dulu sekian. See you next time my video. You don't know why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.